Memasuki dusun Cikopeng, desa Kasok. Sini ada pohon albasia yang runtuh ya. Bener ya jalan asal lain. Nah jalan mahula. Aye kadenya asap kadenya asap. Tuh bener kah dia? Tapan ayat tapak motor. Rupanya tim salah jalan ya.
tapi no what-what lah. Wangun Jaya ya, ini adalah dusun Wangun Jaya. Sekarang kita sudah memasuki wilayah dusun Balai Gede ya. Desa Kasok, masih Desa Kasok. Dan ini adalah Balai Desa Kaso ya, Balai Desa Kaso, Kecamatan Tamaksari. Ya, kita sudah tiba di Dusun Balai Gede, tepatnya di kediaman Bapak Uca Sutisna. Nah, di sana ada pohon yang runtuh ya. Pak, maaf Pak, minggir dulu Pak. Ini kabel ya. Waduh. Wah, itu ada pisitan yang masih pentil ya. Itu pohon albi sampai runtuh ya. Ya, saya sudah sampai di TKP bersama Bapak Wakil Kepala Sekolah yang akan menyalon Kepala Desa. Ini kediamannya. Dan ini rencananya seperti ini. Sudah terjadi di sini. Kami dari Cijolang Mania melaporkan dari kediamannya Pak Wakasek. Semoga ini ada hikmahnya buat kita semua dan kembali ke operator. Ya, sekian dulu laporan dari kami.